Terdahulu, media melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bimbang dengan persekitaran politik kebencian yang semakin menebal di negara ini sehingga fakta tidak dipedulikan sama sekali. Katanya, apa sahaja yang dilakukan kerajaan akan dikritik dan dikecam habis-habisan. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin dilihat memberi reaksinya terhadap kenyataan Perdana Menteri itu menerusi hantaran di Facebook miliknya, kata Hamzah. Apakah rintihan rakyat yang meluahkan rasa kecewa mereka kerana menjadi mangsa kenaikan harga diesel RM3.35 seliter dianggap politik kebencian? Apakah bila rakyat bangkit menuntut janji turun harga minyak dari PMX dilabelkan politik kebencian? Soal Hamzah. Katanya lagi, apakah bila rakyat menegur kerajaan kerana berurus niaga dengan BlackRock melibatkan penjualan saham sehingga 30% aset strategik negara iaitu MAHB membabitkan syarikat yang terlibat menyokong genosid Israel dan tidak dilakukan secara tanda terbuka merupakan politik kebencian? Apakah kerana rakyat menegur kerajaan Madani cakap tak serupa bikin kononnya mahu bantras rasuah tapi bekas menteri yang terkait dengan kes rasuah hampir RM100 juta langsung tidak didakwa. Kononnya mahu bantras rasuah tapi desakan supaya kekayaan luar biasa bekas setiausaha politik disiasat tidak diendahkan. Kononnya mahu bantras rasuah tapi sekadar pandang sebelah mata kontroversi projek DRT libatkan suami seorang menteri dianggap politik kebencian. Hamzah turut mengingatkan Anwar supaya tidak lupa diri apabila berkuasa. Sebenarnya banyak lagi kalau hendak disenaraikan. Jangan mudah lupa diri bila ditampuk kuasa. Suara rakyat bukan suara politik kebencian. Suara rakyat, suara keramat, katanya pada hantaran itu.